بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay, today we continue our lesson, example 20, page 178. Okay, kita sambung contoh 20, muka surat 178. Okay. Jika X N, this is normal. Ini normal, maksudnya ini adalah normal. 45 N sigma squared. This is variant and this is mean. Ini mean. Mean. Okay. Ini adalah variance. Tu simbol variance. Okay. NP x greater than 51 equal to 0.2888. Find the value of sigma. Okay, first you need to know x. This is standard normal. This is normal. Sorry, normal. We change to standard normal z. Standard normal. Okay. How to change from normal to standard normal? Piawai. Ini normal tu maksudnya piawai. Okay. Menggunakan formula Z equal to X minus mu over sigma. Okay, guna formula Z equal to X minus mu over sigma. Daripada normal, tukar kepada standard normal. Daripada normal menjadi normal piawai. Kita standardizekan, kita piawaikan. Okay, guna formula ini. Bila dah tukar kepada Z, standard normal, baru kita boleh guna table atau calculator lah. Okay, baru boleh guna table. Okay, next. Cara dia, ini diberi x greater than 51 equal to 0.2888. So, kita nak standardize from x become z using this formula. So, x minus mu over sigma. And this is greater, okay, 51 minus 45. 45 is mu. Mean. So 51 minus mean 45 over sigma. This is the formula. Z. So kita gantikan saja nilai mean. Ni nilai mean ni dengan nilai mu. Tapi mu tak tahu. Yang ni kita nak cari. So sekarang X tolak mu over sigma adalah Z. Okay. Ni dari sini. X tolak mu over sigma adalah Z. Inilah cara kita nak tukar from X to Z. So ini Z. So ini selesaikan jadi 6 per sigma. Okay, bila kita nak cari nilai di dalam ini, kita hanya boleh guna table sahaja. Tak boleh guna calculator. Guna calculator untuk contoh sebelum ni boleh. Okay, macam yang saya dah hantar video sebelum ni, okay, boleh rujuk. So, kalau nak cari nilai di dalam ni, mesti guna table dan pastikan dia adalah simbol lebih besar, greater. Sebab table hanya untuk nilai greater sahaja. So macam mana nak tengok table 0.2888, kita tengok pada table. Tengok yang di dalam kita baca yang di dalam. 0.2888. Yang ni kurang, kita tak nak kurang, kita kena ambil lebih. So kalau kita lihat sini 0.2912. 0.2912. Minus 0.2888. Berapa lagi yang tak cukup ni? Berapa yang berlebihan? Ini 4, ini 2. So 24. Lihat sini, ni 24. Okay. Jadi apakah bacaan Z kita?
bacaan Z kita, kita baca di luar. 0.557. 0.557. Okay. So, di sini, sebab tu kita dapat 0.557. Okay, sebelum saya terlupa, sepatutnya kita kena check sama ada kita punya shaded region, kita punya nilai Z kita di sebelah kanan atau sebelah kiri. Okay, sama ada kita punya 6 per alpha ini sebelah kanan atau sebelah kiri. Yang ini lebih besar, ini di sebelah kanan. Okay, katakan dia di sebelah kiri. Okay, saya tak lukis balik eh. Kita bandingkan dua ni. Nak, saya nak terangkan kenapa dia ambil yang ini. So ini adalah negatif 6 per alpha. Dia tanda lebih besar, greater. So di sini. So sebelum you nak tentukan di mana kedudukan Z ni, ni Z lah ni. Di mana kedudukan Z, you kena lukis dua graf. Satu graf bila Z positif, lagi satu graf bila Z negatif. Kemudian kita lorikkan, this is greater. So greater must shade the region at the right hand side. Di kanan. Okay, kemudian awak lihat ini. Okay, saya guna yang lain, warna lain. Awak lihat nilai probability ni. Ini kurang dari 0.5. Okay, nilai ini less than 0.5. Okay, kalau kita tengok pada shaded region, di sini greater 0.5. Kenapa greater 0.5? Sebab kawasan belorek melebihi separuh. Okay, ini melebihi separuh. Kalau ini saya buat tanda, sekarang confuse pula anak panah dengan inequalities tanda tu, kertas samaan tu. Kalau yang ini, okay, kalau yang ini dia kurang daripada 0.5 sebab kawasan belorek dia kurang daripada separuh. Jadi yang mana yang tally dengan probability soalan ini, probability yang diberi? Mestilah yang positif ni. Sebab tu di sini kita letak 6 over sigma is a positive. Jadi tukarkan kedudukan dia, kira seperti biasa untuk cari nilai sigma. So kita dapat sigma equal to 10.77. Okay, next. Example 21. Okay, X bertaburan secara normal. Mean, mu. Okay, dia bagi mean, mu. Variance. Okay, variance eh, bukan standard deviation. Variance so maknanya sigma squared. Given PX greater than 32. Okay, ni soalan dia sebenarnya. Ni soalan maklumat yang diberi. Find the value of mu. So, using this information, X greater than 32 equal to 0.8438. Okay, this is the probability given. So now X, we change to Z. We standardize from X to Z using this formula. When left hand side you minus mu, so right hand side also you minus mu. When left hand side you divide by sigma, so right hand side also you divide by sigma. But sigma here is square root of 12. Sigma here is square root of 12. Okay, this is 12. So now Z greater than 32 minus mu over square root 12 equal to 0.8438. Okay, now we want to find this value. Okay, we want to find this value. We, how to determine the position of Z? We must draw two graphs. So now this is 32 minus mu over sigma squared as the square root of 12. Now we have positive and negative. Must have positive and negative. We want to know whether this is positive or negative. The Z is positive or negative. Ni dia dah ada negative. So sekarang kita buat yang positive. So 32 minus mu over square root 12.
32 minus mu over square root 12. Okey, kita dah buat satu positif, satu negatif. Katakanlah yang ini pun saya buat juga. Maknanya kita buat dua-dua. Kemudian kita tanda, kita lorikkan greater than Z. Greater than 32 minus mu over square root 12. Okey, greater maknanya sebelah kanan. Ini pun kita lorik sebelah kanan juga. Okey. So sekarang kita lihat pula, check pula. Sebab kita nak pilih ni. Mana satu graf kita yang sebenarnya. Kita tengok probability ni. This is greater than 0.5. Okay. Graf ini kurang separuh kan? So dia adalah less than 0.5. Ya, ini lebih separuh. Ini adalah greater 0.5. Okay. So greater 0.5. Baik, sekarang manakah graf yang betul? So, mestilah graf yang kanan. Sebab ini sama. Ini sama. Jadi, mesti graf yang sebelah kanan. Bermakna Z kita adalah nilai negatif. Z tu yang mana? Z tu yang ini eh. Ha, ni Z. So, negatif Z. Jadi, sekarang kita nak cari nilai ini. Dalam table, kita tak boleh dapat 0.8438. Okay, kalau awak lihat sini. Paling tinggi 0.5 saja, tak ada 0.8. Jadi kita kena guna cara lain. Nak cari sebelah kanan 0.8438 ni, nak dapatkan 0.8438, kita kena guna 1 tolak dengan PZ. Maknanya ini kurang eh. PZ kurang negatif 32 minus mu over square root 12. Okay, sebelah kiri dia kurang. Satu tolak yang ini, yang saya pangkah ni, baru dapat yang belorik. Okay, so satu tolak yang saya pangkah ini ni sama dengan 0.8438. Jadi tolakkan, satu tolak 0.8438 dapat 0.1562. So dapat jawapan di sini Z kurang daripada negatif 32 minus mu over square root 12 equal to 0.1562. Okay. Sekarang ini tugas kita nak cari Z sebenarnya. Okay, tadi kita cari nilai yang kurang 0.5 sebab apa? Sebab dalam table tak ada 0.8. Okay. Ya, okay. Kemudian nak tengok table pula, tak boleh tanda kurang, mesti tukar tanda lebih besar. Tapi kena tahu juga macam mana nak tukar. Tak boleh terus simply tukar saja. So ini negatif 32, negatif 32 tolak negatif ni di tengah eh. Bukan negatif tu 32 yang punya, negatif tu untuk semua. Per square root 12. Okay. Lagi satu positif 32 minus mu over square root 12. Okay, kita nak cari sini sebenarnya. Tapi kita tahu sebelum ni dah buat, kiri ini sama dengan kanan ini. Okay, beza dia, ini positif, ini negatif. Ini pun sama dengan 0.1562. Okay, jadi kita cari nilai yang ini. Kita cari nilai yang ini dalam table. 0.1562. 0.1562. Kita cari 0.1562 di mana? 0.1562. 1562. Ah, tepat-tepat dapat. Tepat-tepat dapat 0.1562. Jadi ini adalah 1.01. Terus dapat 1.01. Bermakna ini adalah 1.01. Kalau sini 1.01, sini adalah negatif 1.01. Okey. Jadi 32 tolak mu over square root 12 ini negatif sama dengan 1.01. 1.01 ni kita dapat dari mana? Dari table.
Okay, dari table. Jadi 32 tolak mu over square root 12 ini akan jadi minus. Okay, kita hilangkan negatif dia. Oh. Bermakna yang awak dapat ni awak jangan letak negatif lagi. Okay. Yang awak dapat ni awak jangan letak negatif. Yang ni tak usah letak. Ha. Kita tahu yang kita cari kat table tadi yang ni dapat ni. So negatif 32 tolak mu over square root 12 adalah 1.01. Jadi darabkan dengan negatif. Ha, atau yang ini dia darabkan bawah dulu. Okay, ni dia darab bawah. So negatif 32. Ini akan jadi tambah. Ini darab macam ni. Sebab negatif ni untuk semua. Jadi negatif darab 32, negatif 32. Negatif darab negatif jadi positif. Positif mu. This is equal to 1.01 multiply negative 12, square root 12. Okay, so kita nak cari mu saja, 32 bawa ke kanan dia jadi positif. So selesaikan dapat nilai mu adalah 35.50. Okay, negatif ni bukan untuk 32, negatif ni untuk semua. Okay. Okay. Itu sahaja untuk contoh 20 dan 21. Ada soalan boleh tanya dalam grup.